Oke, guys, kita kembali lagi guys bersama Koko Dugong. Oke. Ini guys, kita sudah season baru lagi dan karena ini season baru, makanya Koko Dugong kemarin terakhir ke Master ya. Master dia turun lagi ke Elite nih guys. Aduh, kita harus buru-buru ini harus keluar dari Elite ya. Jadi kita langsung gaskan aja, kita rengket. Oke. Masih dengan bergaya Cleopatra tiduran ya. Tapi kemarin sih ada yang komen. Oke. Ada yang komen bahwa katanya ini Koko Dugong bukan seperti Cleopatra tapi seperti Dugong beneran. Ya enggak apa-apa lah guys ya. Kan memang kita Dugong, namanya aja Koko Dugong jadi nampaknya seperti Dugong. Ya udah. Oke, waduh. Penyakit lama di Elite kambuh lagi. Ya udah, memang udah nasibnya Koko Dugong memakai Tigreal, guys. Kalian setuju nggak kalau misalkan di season ini Koko Dugong ngincer top global Tigreal gitu? Apakah bisa atau tidak? Tapi kalian setuju nggak? Yuk kita lock dulu, tegaskan aja Tigreal. Oke. Kalian ada pemain Tigreal nggak? Ada pemain tank nggak? Kalau Koko Dugong tuh selalu itu, selalu kebagian timnya itu tidak mau main tank, jadi selalu Koko Dugong yang jadi tank. Tapi nggak tahu juga ya, soalnya di MPL kalau kita lihat di meta sekarang ya, yang RRQ pakai kemarin itu, mereka nggak pakai tank malah, mereka hanya apa? Mereka pakai 2 mm malah metanya. Nggak tahu juga nih. Nanti kedepannya bagaimana? Apakah tank ini, player tank ini masih dihargai apa enggak gitu? Oke, lawannya Zilong, Alucard, Popo, Kupa, Balmon, Layla. Sama sih, lawannya juga nggak ada tank. Kalau mau ditankin mungkin Balmon atau Popo yang Kupa bisa juga sih. Terus ya guys ya, di patch baru ini banyaknya belum tahu kalau MM itu harus kumpulin gold dulu kan, lainnya kan udah ini kan ada lain gold, ada lain experience gitu ya. Tapi mereka kadang-kadang masih bermain dengan meta yang lama, mereka masih pertama-tama tuh langsung ngebuff dulu, ngebuff merah dulu yang mereka ambil. Ini nggak tahu nih tim kita yang sekarang, coba ya kita coba. Oke, kita sudah tiba di Land of Dawn. Kita lihat dulu nih, kita beli item roaming dulu. Setelah itu kita lihat nih, teman kita mau kemana. Tuh, mau kemana lainnya. Kita apakah temen Wanwan atau temen Mia? Aduh. Ini, yang di atas gak ada yang jagain ini guys. Yang di atas gak ada yang jagain ini. Parah. Ayo. Ayo, hajar terus. Ayo sini. Ayo sini, 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 sini. Kita ambil jamur. Oke. Kita ambil jamur yuk, sini yuk. Isi darahnya nih. Aduh, rame guys, sorry, kita tinggalin dulu. Aduh, rame. Kita balik dulu, rame. Rame. Waduh, siapa lagi udah mati. Aduh. Ini loh. Okay.
Aduh. Wih, sakit juga itu. Siapa yang mukulin sakit? Jangan lihat. Oke, kita lanjut lagi, lanjut lagi. Oke, jangan war-war dulu lah, tapi ya gimana ya, susah ngomong juga ya kalau pemain elit ya begini memang. Oke, good. Oke. Oke, mantul. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih nge-lag nih? Aduh. Saya bikin ini dulu. Oke. Oke, lanjut. Sini, 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 sini. Sini, sini. Sini, sini, sini. Woi. Sini, woi. Sini, sini, sini. Nah, sini. Nah, gitu. Nah, ini nih. Sini. Aduh, Koko Dugong kena. Aduh, aduh, aduh. Selamat, selamat. Selamat, 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 Mr. Lucky. Aduh. Selamat, selamat, Mr. Downtown. Yoi. Selamat, selamat. Oke, lanjut lagi. Oke. Oke, ini hajar. Oke, bermainnya pakai taktik dong, bermainnya pakai taktik. Ayo. Jangan kumpul di mid semua, itu yang atas sama yang bawah. Aduh. Oke, ya. Ayo tower, 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 tower. Oke. Sip, mantul. Oke, tower lagi sini. Oke. Oke, ini minyaknya. Apa Laylanya? Nah, ya, sip. Oke. Untung lawannya juga masih ini elit-elitan. Jadi kayu juga lawannya. Ini easy game sih, ini cepet banget nih. Oke. 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 Oke, oke. Ini sini guys, ini bah 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 bah. Woi. Nafsu amat pada. Oke, pada nafsu amat ini bah dulu. Woi, ini. Wah, ini cepat sekali guys, gila. 6 menit. Oke. Inilah kalian makannya, jangan fokusnya di ini. Tenang aja. Tenang aja. Oh, kabur. 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 Kabur, 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 kabur. Kabur, kabur berame-rame. Oke, kabur berame-rame.
kita bikin ini aja guys, biar sakit. Mau kemana ini, mau kemana? Ayo. Oke, mantul kokoh dugong. Ayo terus, hajar terus. Oke, ini satu lagi. Dah, kelar, gila pertandingan tercepat. Itu yang berjasa siapa guys? Apakah itu tanknya yang berjasa melindungi teman-temannya? Iya tentu saja, tanknya yang berjasa itu melindungi teman-temannya. Sombong amat. Nah, kalian tidak lihat asisnya berapa asis itu tanknya? Gila bener. Apakah kali ini tanknya kembali meraih MVP? Tanknya kembali meraih MVP guys. Udah berapa kali ini tank MVP terus ini? Wah gila. Untuk kalian pemain tank, nah ini, ini adalah contoh cara bermain tank yang benar ya. Ini contoh cara bermain tank yang benar. Pada itemnya pada belum jadi loh. Lihat aja item gua aja baru jadi berapa. Nah ini adalah contoh bermain tank yang benar. Kalian mencontoh ya dengan Koko Dugong sehingga kalian bisa MVP. Dan untuk para pemain tank yang masih bilang gue nggak bisa, nggak bakal bisa MVP bang, gue kan tank, ini contoh ya. Ya tentu aja sih di level yang masih elit gitu ya. Kalau levelnya udah tinggi ya emang agak sulit sih, gue akuin aja memang agak sulit. Kalau udah levelnya agak tinggi di, kalau udah masuk ke sampai ke legend gitu udah susah lah, tank udah susah lah buat jadi MVP gitu. Oke guys, kita berhasil kali ini dan ini pertandingan yang sangat cepat ya. Dan tanknya ini sangat luar biasa di sini. Tanknya sangat luar biasa. Ini memuji diri sendiri karena tidak ada yang memuji dalam kesendirianku. Oke, ya sampai di sini aja konten kita yang kali ini, konten yang cepat ini ya. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan juga di subscribe untuk kalian pemain-pemain tank di Mobile Legends. Ya, kita jumpa lagi pada konten berikutnya. Yo, bye-bye guys. Yo, bye-bye. No, I never wanted to go. Don't go.